tuan-tuan jangan pandang lekeh. Nabi ni menantu dia jutawan. Menantu dia jutawan. Siapa menantu dia? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ini ada satu petikan dalam daripada Al-Mas'udi. Mas'udi ni seorang ulama sirah, kaji sejarah. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, dia Ibn Khaldun ada karang satu kitab Al-Ibar wa Diwal li Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. 7 jilid kitab ini tuliskan tentang jatuh bangun tamadun dunia. Dan dia buat muka surat 219, dia senaraikan kekayaan para sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Dia rekodkan Uthman bin Affan pada hari kematian dia, hari dia dibunuh, 150 ribu dinar dan ada 1 juta dirham dipegang oleh bendaharinya saja ketika itu. Cash money Uthman bin Affan punya kaya. Nilai hartanah dia di Wadi Al-Qura saja dan juga di Hunain dan kawasan-kawasan sekitar itu saja estimate value-nya 2 juta dinar zaman itu. Uthman bin Affan ni sangat kaya. Dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Tetapi tak ditimbulkan cerita dia sebab Uthman ini dia politician. Orang politik dia tak boleh tonjol sangat kekayaan. Abdul Rahman genuine entrepreneur. Dia boleh cerita kekayaan dia, dia boleh beritahu berapa kuda dia ada. Uthman ni dia banyak nak jaga image juga. Tapi dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Bayangkanlah 1/3 daripada kelengkapan perang orang Islam dalam peperangan Tabuk adalah sumbangan dia. Punya banyak duit dia. Dan dia belanja untuk tabung jihad saja 70 ribu dirham. Itu biasa dia boleh bagi. Kalau tuan-tuan masih ingat, ingat tak cerita orang Islam beli telaga Yahudi? Siapa yang beli? Uthman bin Affan, bukan Abdul Rahman bin Auf. Memang kaya betul. Ketika sahabat hijrah ke Madinah, sahabat semua mengadu bekalan air mentah begitu sukar didapati kerana Yahudi jual mahal. Lantas Nabi kata, mayashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimin bi khairin law minha fil jannah. Hadis riwayat Tirmizi dan beberapa ulama lain. Nabi kata, siapa-siapalah yang dapat membeli telaga Raumah itu. Telaga Raumah ni telaga yang Yahudi itu punya, airnya sedap. Siapa yang boleh beli telaga itu, aku doakan kepada dia dapatlah setiap orang ambil air, satu cedok air, satu pahala. Satu cedok, satu pahala. Satu cedok, satu pahala. Jadi sahabat yang mendengar hadis ini semua terliur lah. Wah, ini pencen kubur. Maknanya mati pun masih tetap berjalan pahala itu. Lalu masing-masing berebut nak membeli. Tapi bila orang biasa nak beli, Yahudi tak nak jual. Yahudi tak nak jual pun. Sampai Yahudi buat signboard tulis depan rumah, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku tak akan jual pada orang Islam. Orang nak beli mahal pun tak nak. Tapi Uthman bin Affan ni dia gentleman, budiman. Sebab tu Uthman bin Affan don't play-play. Dia dapat kahwin dengan 2 orang anak Nabi. 2 orang anak Nabi jadi isteri dia. Kita kalau baca sejarah macam, alah biasalah kahwin dengan anak Nabi. Eh no, luar biasa tu. Kita jangan kahwin dengan anak Nabi, kahwin dengan anak mufti hebat dah. Tentu ingat senang nak kahwin dengan anak mufti. Tentu ingat senang kahwin dengan anak Tok Kiai, Tok Guru Pondok. Oh, itu pun Tok Guru Pondok. Bayangkan kalau anak Nabi, kahwin dengan anak Kiai pun mengigil dah kita. Kahwin anak Tok Guru Pondok pun dah mengigil dah kita. Eh, Pak Mentua Tok Guru, Pak Mentua Mufti, mestilah seram. Ada yang Kiai di Indonesia tu, mana-mana nak kahwin dengan anak perempuan dia, semua dia suruh baca Quran macam-macam. Panggil baru nak minang. Ente nama siapa? Nama saya Anas, Pak Kiai. Anas, Masya Allah, Iqra Suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kena begitu. Yalah, ta'am. Ente nama siapa? Nama saya Asri, Pak Kiai. Asri, Masya Allah, Iqra Suratul Asr. Walas innal insan mentes gitu ya. Yalah, ta'am. Nama ente siapa? Pucat muka budak. Nama siapa? Yasin, Pak Kiai. Yasin, Masya Allah. Sabar, Kiai. Saya nama Yasin, tapi di kampung panggil Qulallahu Ahad.
Baca je lah qul Allahu Ahad. Itu bawa anak kiai. Bayang kalau jadi menantu Nabi Osman bin Affan. Barangkali Osman bin Affan ni kita tak kenal dia sangat, tapi mungkin dia ni gentleman. Dia pandai tutur bahasanya sedap, very polite. Manggali orang budiman. Sebab itu Nabi pernah sebut Osman bin Affan ni kelebihan dia, malaikat malu dengan dia. Walaupun mungkin dia very polite, soft spoken, pandai berbicara, mengatur bahasa. Orang lain nak beli telaga tak dapat, dia je. Dia jumpa Yahudi, tahu macam mana dia pujuk skill communication dia, memang bagus agaknya. Dia boleh pujuk. Alah pakcik, juallah pada saya. Saya bukan nak beli semua, saya nak beli separuh je. Pakcik jualkan separuh pada saya, saya bagi pakcik. Berapa pakcik nak jual? Mana separuh yang pakcik, separuh yang saya. Saya tak ambil semua. Kita buatlah agreement elok-elok. Dua hari saya pakai, dua hari pakcik pakai. Barang-barang pakcik lagi. Setuju atau tidak? Oh, dia kata betul juga ya. Mana orang lain semua nak beli, apa tinggal? Kau nak pajak saja pakai separuh. Okey lah. Okey, pakcik nak berapa? Bagi nombor. 10,000 dia, 10,000 dirham. Osman bin Affan bila dengar 10,000 dirham, tak apa pakcik, saya buat bayar 12,000 dirham. Dia up lagi. Lagi orang tu confident, good paymaster. Kita kalau biasa jual beli dengan orang, asyik minta kurang, tak daya kita. Berapa? 12,000. Oh mahalnya 10 dah lah. Kau ngaku pun nak kira kena. Susahnya nak berniaga begitu ya. Osman bin Affan tidak. Berapa pakcik? 10,000. 10, saya beli 12 lah. Jadi orang confident dengan dia. Lepas setuju, panggil lawyer, buat surat, memanti stamp, beritahu betul. Dua hari pakai, dua hari. Buat proper, hitam putih. Bila sampai tu peringkat, bila dia dah beli pajak dua hari, Osman buat announcement pada orang Islam. Eh orang Islam, aku nak beli tak dapat, aku pajak je dengan Yahudi tu. Mulai hari ni, dua hari time giliran aku, kau ambil air. Pulun habis-habisan. Simpan stok di rumah siap-siap. Time Yahudi punya giliran dua hari, kau jangan pergi tempat dia. Faham tu? Faham. Jadi dua hari orang Islam akan ambil. Wah, 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 ambil. Tak habis-habis air tu. Time Yahudi tu punya giliran hari ketiga, tak ada orang datang. Lama-lama Yahudi tu keheranan. Eh, orang Islam ni kenapa tak datang? Dia siasat, rupanya dia ambil air masa giliran Osman. Dia nak marah dah tak boleh, benda dah ada perjanjian. Air Yahudi tu kecewa begitu sajalah. Mana ada customer, tak ada orang beli. Ketika itu Osman datang lagi jumpa. Pakcik, tengok lain macam jambang panjang, nak kata buat korban, tidak juga. Ni apa hal ni? Engkaulah Osman, kau menipu aku. Menipu apa? Saya tak menipu. Saya kan kata dua hari saya pakai. Mana ikut saya yang saya nak pakai macam mana? Saya tak larat nak pakai semua, saya bagi orang. Saya tak menipu, tak ada langgar perjanjian. Ginilah Pak Ji, gaduh-gaduh tak payahlah. Ini belen, jual kat saya sajalah. Jual semualah senang. Saya tolak harga, Pak Ji, saya nak 8,000. Take it or leave it. Saya beli semua. Kalau saya jadi Pak Ji, saya dapat duit dah ada 20,000, baik saya pergi jalan. Pakcik nak kerja buat apa? Anak dah besar, bukan nak cari duit untuk anak lagi. Pakcik jalan. Macam kami orang Islam pergi umrah, pakcik pergi lah Baitul Maqdis, hantuk kepala dinding ke apa. Yahudi kan tak boleh naik kerus pergi mana-mana, pergi Phuket ke pergi mana. Jalan lah, sibuk apa cari duit. Anak-anak yang lantak dia cari sendiri, apa hal kita cari duit untuk dia pula. Dah besar-besar kan. Dia pandai memberikan pakcik tu solusi lah. Jadi dia tak ayah, kau ni pandai betul Osman, daripada separuh dapat semua kau beli ya. Akhirnya dia jual. Osman bin Affan, dia dapat beli telaga rumah, dia wakaf semua. Dia kata ini aku tak nak, untuk orang Islam, ambil sampai bila-bila. Dia kerana barakahnya kehidupan dia, telaga tu dia tanam pula pokok kurma 1550 pokok kurma keliling telaga itu. Dan barokahnya sampai sekarang pokok kurma tu mengeluarkan hasil. Dan airnya masih ada lagi. Osman bin Affan lah satu-satunya orang yang dah meninggal beribu tahun, tapi duitnya masih ada sampai sekarang. Kerajaan Arab Saudi, dia uruskan kebun itu di bawah Kementerian Wakaf Arab Saudi. Hasil mula tu dulu sedekah saja, tapi permintaan tinggi nak Osman punya buah air, jual. Bila jual ada hasil, hasil nak masuk ke mana? Hanya buat satu akaun atas nama Osman bin Affan. Osman bin Affan dah mati lama, akaun bank dia masih ada lagi. Simpan. Lepas itu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah,
banyak projek-projek hotel yang tengah buat. Cuba tuan-tuan rajin baca, siapa owner tanah dia? Owner tanah Osman bin Affan. Osman bin Affan, harta dia barokah sampai sekarang masih ada lagi. Jadi kerajaan Saudi dah tak tahu nak buat apa, duit dia terlalu banyak. Yalah, masuk tak pernah keluar. Dah owner pemegang kau dah meninggal bila mencocok duit, tak pernah masuk ke kerja. Akhirnya dia buat, dia orang buat investment, beli tanah, beli apa, buat hotel. Ada satu tu dekat dengan kawasan Masjid Nabawi, dia orang tanah tu Osman bin Affan punya. Ada satu hotel international, dia pajak, dia buatkan hotel cantik 5 bintang. Keuntungan saja 50 juta setahun. Masuk lagi. Bila nak habis duit dia? Duit dia tak pernah habis. Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Lepas tu kalau tuan-tuan ada rezeki ziarah ke Madinah, jangan lupa pergi Beirun Osman. Sekarang ni difahamkan sedang tutup renovasi, untuk renovation Beirun Osman. Tak jauh, lebih kurang 6 km lah daripada Masjid Nabawi. Dia tak ramai orang Malaysia pergi. Tahan teksi, ujrah tu tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rohben Beirun Osman, insyaAllah dia faham. Teksi tu pergi sekejap, ambil gambar balik lah, ambil barakah saja. Beirun Osman. Yang cakap Kelantan dia tak faham. Rohben Beirun Semeh. Semeh kau dia, Semeh. Semeh, Semeh Osman, bukan Semeh. Beirun Semeh. Dia tak faham. Dia tak faham. Siapa Osman bin Affan? Menantu Nabi. Nabi relax je. Kita kalau menantu jutawan menumpang semangkuk lah. Kalau kitanya, kita sama geli dengan menantu aksennya. Tak, Nabi bukan pesen itu. Hidupnya ni, dia jenis orang baik. Tuhan tawar naik pangkat jadi raja. Tak nak. Menantu kaya raya, dia buat biasa je. Bahkan dia sudi hidup secara zuhud sangat.